Okay, assalamualaikum kepada semua. So ini saya akan tunjukkan instrumen untuk thermometer, di mana satu adalah bulb dan bulb. So saya cerita pasal function. Function benda ni untuk kita kira humidity. Okay, kalau macam kita tengok bacaan dia sekarang ni 27.5. 27.5. Okay, kalau wet bulb pula dia mesti ada air bawah ni. Bacaan dia 27 juga. So, okay, zoom dan zoom tak ni. Okay, ini air. Okay, pastikan setiap kali sebelum habis wash, masa isi logbook ataupun sebelum handover, pastikan takungan air ni ataupun tempat air ni sentiasa penuh. Jangan biarkan dia kosong. Kalau tidak, reading kita akan silap ataupun error. Okay. Pastikan sebelum habis wash, masa korang handover, pastikan takungan air untuk wet bulb ni penuh. Sentiasa ada air. Jangan biarkan dia kosong. Kalau tidak, reading kita akan salah. Dan juga cara nak isi air. Ambil wet bulb ni. Isi air sampai penuh. Dan masukkan air semula. Air boleh, kita boleh guna air pipe. Air biasa lah. Tak semestinya special water. Okay. Okay, masukkan dia sampai habis eh. Okay, itu saja. Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Pada hari ini kita akan mengimbas ataupun kita akan melihat satu lagi equipment di mana objektifnya adalah untuk mengetahui fungsi equipment yang dikenali sebagai termometer. So termometer ni adalah untuk mengukur suhu panas dan sejuk. Ahli pakar meteorologi menggunakannya untuk mengukur suhu udara. Kalau tuan-tuan tengok, okay, kalau kamu tengok di sini, di dalam termometer ni dia ada mercury. So mercury ni akan bertindak balas mengikut kepada suhu di udara lah. So kalau mengalami kawasan yang panas, suhu ni termometer ni akan mengembang, dia akan menolak mercury di dalam ni untuk mendapatkan bacaan ketika itu. Dan apabila melalui kawasan yang sejuk, mercury dalam termometer ni akan menurun dan akan menunjukkan bacaan di kawasan tersebut pada tahap cuaca sejuk. Okey. Satu lagi yang perlu kamu ingatkan, yang perlu kamu tahu, okey. Apabila tindak balas ini berlaku, ia akan menyatakan ataupun menunjukkan bahawasanya ketupatan isi padu, okey, yang memenuhi ruang udara ketika itu akan berubah mengikut kepada suhu di kawasan tersebut. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, sambungan kepada peralatan kaji cuaca seterusnya adalah psychrometer. Okay, tujuan psychrometer ni adalah untuk mengukur tahap kelembapan di dalam kelembapan air di dalam udara dengan menggunakan dua termometer. Seperti mana yang kamu lihat di dalam sini, terdapat dua termometer, iaitu bulb termometer dan juga ataupun dry termometer dan juga wet termometer. Okay. Okey, seperti yang kamu lihat di sini adalah untuk kegunaan wet thermometer. Maknanya di sini kalau tengok, ini adalah wet thermometer dan mana di ada kain kapas yang perlu di basahkan terlebih dahulu. Seterusnya, cara penggunaan peralatan psychrometer ni selalunya kita kena berada di luar anjungan. Okey, dan apabila you berada di luar, cara untuk kita menggunakan, kita harus memusingkan peralatan ini dengan kadar kepatasan yang cepatlah. Okey, selepas dah dipusingkan, diputarkan, kemudian berhenti, dan barulah kita akan ambil mount bacaan pada termometer tersebut.